pemerintahan bawahan itu distrik dan kampung. Tapi mereka penanggung jawabnya itu ada di pemerintah. Kalau itu misalnya diambil suatu keputusan yang tidak ada komunikasi, koordinasi dengan tangan, mungkin tidak sesuai tadi. Nah, tetapi terkait dengan yang Bapak dukung tadi, ini kita berdasarkan undang-undang menang, turunan sampai dengan terakhir yang kita punya, Facebook itu. Tetapi juga kita khusus Papua dan Papua Barat, itu kita tetap mengacu pada undang-undang khusus. Iya. Untuk itu, orang tua dong datang seperti ini, cuma kasih waktu, kabar, terus ke distrik, terus dengan kami komunikasikan baik dan kami melakukan perubahan. Nanti pertimbangannya kami yang akan melakukan komunikasi. Bapak dorang nanti pasang satu orang hukum komunikasi minimal dengan pasisten satu sampai dengan pasenda, dan kami akan berikan jawaban otomatis seperti tadi. Jadi ada pasal-pasal tadi yang pasal di PP43 tadi yang menguatkan, terus juga ini Papua dan Papua tetap ada payungnya undang-undang. Kita mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum. Sementara undang-undang enam itu dia undang-undang yang berlaku umum. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah diuji di MK. Itu di mana-mana. Di Papua Barat itu kalau diturun sosialisasi di situ diketahui disampaikan bahwa diadakan pemilihan kepala kampung antar waktu. Kepala kampung disampaikan bahwa MT kepala kampung yang ini sudah berakhir. Saya bilang, Pak, selama ini kita pakai proses kerja, pakai SK 6 tahun ini, tidak pakai SK perubahan. Kita tidak tahu SK perubahan itu mana. Jadi dia memang itu, biar kerugian si ini. Sampaikan jadi Bapak tuh bahwa ada sedikit marah-marah jangan nanti kita yang sebagai yang baik minta maaf sebenarnya itu sebagai satu minggu tidak ada kejelasan. Kita naik lagi, naik pasti naik. Yang kita tadi saya sudah bilang bahwa di sini tidak ada yang disalahkan. Kita akan cari benang kusut ini di mana sebenarnya yang terikat ini. Yang terikat ini ketong putus. Kalau memang dia tidak ada ketong kenalan dia, daripada dia satu bikin rusak banyak orang. Dan negeri ini tadi saya sudah bilang Pegasus di sini sudah jelas. Dia tidak tunjuk anak Papua dari suku etnis mana. Anak Papua sudah. Dia tidak bilang kok dari etnis suku apa tidak. Tetapi pemerintah bijaksana dalam membuat opsi. Orang yang duduk di pejabat-pejabat daerah negara itu orang yang memang benar-benar tupoksinya benar milenial bagus buat pemerintah. Jadi mereka buat yang tadi saya sudah bilang. Di konsep. Bisa berani. Ini ada kurang di mana? Kesenjangannya di mana? Ada proses pencairan yang sampai dari bagian pemerintahan tidak tahu sebenarnya kesukur di mana yang harus kita kasih lurus. Ini hal ini yang sebenarnya tidak perlu keterangan datang banyak-banyak. Tapi karena saya beberapa orang tua tadi saya sudah bilang satu pena punya karakter masing-masing. Satu ada yang melihat kepincangan di dalam pemerintahan. Kenapa ini anak-anak tidak bisa atur adat baik di pemerintahan jalan pincang, ada apa ini?
Makanya saya bapak dua ini menotak, ya itu dari makanya tadi saya baca ini pasal per pasal. Saya lihat yang tanda tangan saya bersaudara laki-laki bau lagi. Saya masih pakai marga bau, terus kalau besok, yang tadi lah saya bilang. Seperti apa ini? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita di bagian pemerintahan ini, artinya ini dinamika pemerintahan yang sekarang ini terjadi. Tadi ini dari ketemu saudara-saudara dari kampung Perwasak mempertanyakan terkait dengan keabsahan SK kepala kampungnya. Jadi kita memberikan pemahaman, kita akan mencari solusi yang terbaik, kita mengarahkan kepada kita saudara-saudara di kampung. Sedikit demi sedikit pemerintahan ini menjadi semakin lebih baik ke depannya, mulai dari pemerintahan kampung, pemerintahan distrik maupun pemerintahan kabupaten. Tentunya roda pemerintahan ini berjalan, ada koridor, ada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menyelesaikan segala macam persoalan, dinamika persoalan yang terjadi, terutama yang di tingkat kampung ini. Kemudian tadi tuntutannya apa? Tadi dari kampung Perwasak mempertanyakan terkait dengan masa berlaku kepala kampung Perwasak. Berarti ada, juga berakhir, betul? Ada dua SK. Yang pertama menyatakan bahwa SK Kepala Kampung Perwasak ini 6 tahun, kemudian ada perubahan SK itu yang dipertanyakan. Makanya tadi kita sampaikan, kita akan memberikan solusi secepatnya terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari tengku saudara-saudara masyarakat kampung perubahannya Perwasak apa? Ini. Perubahannya terkait dengan masa waktu menjabat sebagai kepala kampung. Diperpanjang? Tidak diperpanjang, dikurangi dari SK pertama yang selama 6 tahun. Dengan adanya SK perubahan, makanya mempertanyakan. Artinya kebetulan saya juga sebagai kepala bagian pemerintahan baru selama 4 bulan ini, kita akan meninjau kembali terkait dengan SK yang sudah terbit sebelumnya, kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang ada undang-undang kita ini, landasan hukumnya, landasan hukum undang-undang kita, undang-undang umum adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ada PP 43, juga ada Permen Dagri 112, ada Perda 84, ada Perbuk 82 tahun 2020 terkait dengan pemilihan kepala kampung. Artinya kita nanti akan menguji itu, akan melihat itu dari sisi peraturan perundang-undangan. Di samping itu kita di Papua Barat ini ada kekhususan, artinya kita juga sandingkan dengan undang-undang otonomi khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sampai di tingkat kampung. Demikian saya sampaikan. Oke, baik. Itu saja yang saya minta kepastian supaya kita semua dengan dua kampung ini butuh kepastian karena proses pencairan akan berjalan roda pemerintahan di kampung pusat. Adalah motivasi motivasi pencairan untuk mereka kasih makan anak-anak. Pahami itu betul, jangan tersulit. Negara sudah hati tata birokrasi secara benar. Masuk nanti Pak Longinus dari sampaikan tadi. Nah, kita pemerintah ini tidak menginginkan kita kebetulan saat ini saya dipercaya jadi kepala bagian pemerintah. Pelan-pelan dengan teman-teman yang bagian pemerintah kita membenahi pemerintahan ini depan. Bayar dulu baru biar kita turun ke dunia yang kebaikan. Assalamualaikum. Tidak ada masalah yang kita tidak bisa. Kita punya payung itu undang-undang. Jadi saya juga berani. Celang kita bisa pakai dari bom. Kalau dia sekarang mau buka kapita mau.
Ya. Kamu suaranya. Kamu